semoga lo bisa ngelawan gue. Eh, kalau muji, muji tuh muji aja, gak usah setengah-setengah, kelarin sampai tuntas. Ayo, apalagi? Masa kalah pas sama cewek? Eh, kamu tuh ya, sebagai laki-laki, itu wajib ngalah sama perempuan. Eh, gue mau kasih tau nih ya sama lo. Lo itu bagus, tapi ya kurang biasa dikit lah, masih tetap bagusan gue. Kenapa sih? Kalau mau muji-muji aja malu ada anak-anak di sini. Enggak juga kok. Orang kayak gitu kenyataannya. Tadi kan buktinya lo kebanting juga kan berkali-kali sama gue. Eh, tapi enggak. Gue fast learning tau enggak. Baru lo ajarin sehari aja, gue udah hampir bisa ngalahin lo. Tapi tadi sorry ya. Jadi sakit ya. Enggak. Enggak sakit. Ah, gue mau dah. Udah biasa gue dibanting-banting itu. Bukan sama lo doang, sama cowok lain juga biasa. Ya tapi gue gak enak lah, gue kan gak mau partner masa depan gue terluka, apalagi gue yang kasih luka. Jadi latih adik-adik ini gak? Oh jadi dong. Ayo, gak boleh, gue mau latihin adik-adik. Gak boleh, keluar. Mau lihat aja, boleh deh. Pegangan toh mbak. Eh mas, dimana-mana tuh gak ada ya. Penumpang melukin Kang Ojolnya. Nah, saya bilangnya pegangan mbak, bukan pelukan. Jangan-jangan lo cemburu ya? Enggak. Kenapa sih gengsi banget? Kak, lo mau bawa gue kemana sih? Ini kan bukan jalan ke arah rumah gue. Udah ikut aja. Momen setiap kebersamaan kita selalu tersimpan rapih dalam memoriku, Syak. Apa semudah itu kamu lupain semua kenangan indah? Mas, harusnya kan kita belok sana, kok lurus sih? Udah lah mbak, kita lewat lurus aja mbak. Ih, tapi tetep aja ini tuh gak sesuai rute aplikasi ya. Atau jangan-jangan macem-macem ya sama gue. Ih, tetep gue dipikir gak berhenti. Mbak, dengerin ya mbak ya. Kalau misalkan tadi saya ikutin jalan yang disarankan sama mbak, itu udah pasti kita terjebak macet mbak. Kan ini weekend gimana sih? Lagian juga gak penting mbak saya ngelakuin hal itu. Ih, alasan lu, alasan. Udah lah mbak, gak usah pikir aneh-aneh mbak. Cuci mobil dulu sebelum kita berangkat. Oh, mau kemana mbak? Kenapa, Ci? Hah? Serapuk. Wedeh! Dino, dia rajin sekali jam segini udah cuci mobil aja lu. Bagus, harus kayak gitu. Cie, lovebird. Udah siap-siap mau ngetit aja nih. Namanya anak muda, bro. Mau kemana lu? Lu tega banget sih. Jalan-jalan berdua doang gak ngajakin gue. Ya, ngedet masa ngajak-ngajak? Gimana sih lu, Mak? Apa kek gitu? Malah diem aja lap-lap inisiatifnya mana gitu? Harusnya lo tuh ajakin tuh anak-anak yang lain buat tuh buntutin Ripe sama si Farel pakai mobil lo ini. Enak aja lo pengen buntutin gue mau ngedit sama main Tarzan ya, bukan mau acara keluarga. Emang kenapa sih kalau gue mau ikut Ripe? Ih, udah bisa. Hey, selamat pagi dunia tapi-tapi. Tipu-tipu. Pagi-pagi. Udah siap tuh. Lihat tuh matahari di atas tuh. Lo baru bangun? Iya, gue baru banget bangun. Ya salah bro, hari libur. Tidurnya dipuas-puasin lah ya. Ini bocah tahu gak ya, kalau tadi Tasya pergi sama Okta, gue liat-liat mukanya lempeng aja. Apa tadi gue cuman halu dan salah lihat? Vin, lo ada niatan buat ngejakin Tasya ngedate gitu? Bukannya gue gak mau ya, tapi gini loh, gue sebagai pacar yang pengertian, yang sayang sama pacarnya, gue tuh mau kasih waktu untuk Tasya main sama sahabat-sahabatnya. Yakin? Yakin banget lah. Emang bener, Vin. Lo pacar yang idaman banget. Mantap. Udah yuk. Belajar dari kesalahan. Gak usah banyak. Cabut ya.
Parah lu tuh nyebelinnya, Grand Davi lu ajakin double date. Gua gak diajak, Bona Boni, Aldino. Lu sama siapa, Tarno? Gua ajakin. Ya rame-rame. Bukan ngedate namanya, konvoy. Eh lo berdua, hati-hati ya. Thank you loh, Aldino. Dadah, mantan kita. Bye-bye. Ini berat banget. Ih, keluar kok gue didorong? Ntar dulu, ya, apaan sih? Ngapain di dalam sih? Jangan gangguin gue lagi ngajar. Nah, siapa yang gangguin lu? Ya itu tadi lu gangguin gue gak suka ya kalau lagi ngajar diliatin. Ih, lu gimana? Lu kan lagi ngajarin adek-adek ini, ya gue mau lihat dong. Gak boleh. Gue kan mau belajar juga. Kan udah tadi. Ya kan, gue harus cepet belajar, harus banyak belajar juga supaya gue bisa dapat juara satu. Tapi ini beda materinya, jadi lu gak perlu di sini sana. Gak apa-apa, gak mau. Lu kan kedorong. Ngapain ditutup? Astaga, kok mau lihat? Ya udah, gue liatin dari sini.